Kemacetan arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat masih terus terjadi pada Senin siang. Banyaknya kendaraan wisatawan yang parkir di bahu jalan menjadi salah satu faktor kemacetan. Seperti inilah kepadatan kendaraan wisatawan di Jalan Raya Cidadap, Bandung yang menuju kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Senin siang. Nampak kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi berplat nomor Jabodetabek ini hanya bisa memacu kecepatan 10 km/jam. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi di Jalan Sukajadi, Bandung menuju Lembang yang mengular hingga 6 km. Kepadatan ini terjadi selain akibat meningkatnya volume kendaraan, juga disebabkan banyaknya kendaraan wisatawan yang parkir di bahu jalan. Untuk mengurangi penumpukan kendaraan di jalan utama Lembang, petugas kepolisian Satlantas Polsek Sukasari yang berkoordinasi dengan Polsek Lembang mengalihkan arus lalu lintas dari Bandung menuju Lembang ke Jalan Sersan Bajuri dan Kolonel Masturi. Arus lalu lintas yang menuju arah Lembang cukup padat. Kepadatan sudah terjadi sejak jam 8.30 itu sudah terjadi kepadatan. Namun kita berusaha tetap untuk pengaturan. Sementara kalau sudah stuck, nyambung kita dialihkan ke Jalan Sersan Fajuri. Yang nanti keluarnya di Pos Lembang. Kepolisian menghimbau agar para wisatawan untuk menggunakan jalur alternatif Jalan Dago, Punclut, Kolmas maupun Subang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.